Indonesia. Karang Taruna milik kita semua. Pengemban amanat bangsa tercinta. Menuju cita-cita Pancasila. Negara adil makmur sentosa. Ya, yang pertama kami dari pemerintah kelurahan mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT Fopak ya, yang sudah memberikan kesempatan CSR-nya ke Karang Taruna dalam rangka peningkatan life skill keahlian pemuda-pemuda Kelurahan Gerem. Ya, kami dari pemerintah kelurahan tentu saja siap support untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna Kelurahan Gerem. Ada berapa ini Pak yang mengikuti training nanti Pak? Pesertanya? Peserta kita rencanakan 2 gelombang ya. Nanti kita bagi. Tentu saja nanti kita evaluasi nih gelombang pertama dulu. Mudah-mudahan gelombang pertama ini sukses, bisa kita lanjutkan dengan gelombang berikutnya. Khusus di welding aja Pak? Untuk sementara ini ya. Harapan Pak Lurah terkait pemuda Gerem supaya aktif ikut sampai akhir seperti apa? Ya, harapannya sih teman-teman nanti yang calon peserta ini serius mengikuti pelatihan welding ini karena ini kaitannya dengan harapan dari pemerintah kelurahan, dari PT Fopak dalam rangka mengentaskan pengangguran yang ada di wilayah Kelurahan Gerem ya. Jadi bisa meningkatkan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia industri yang ada di wilayah Kelurahan Gerem. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa meningkatkan skill dari para pemuda di Kelurahan Gerem. Mudah-mudahan semuanya serius dan kita sama-sama maju. Itu yang kami inginkan. Fasilitas yang diberikan Fopak apa aja Bu? Kita untuk fasilitas pelatihan kerjasama dengan Balai Vokasi, jadi tempatnya akan menggunakan workshop di Karang Taruna sini. Saya rasa bukan hanya Fopak ya, seluruh industri pasti menginginkan lingkungannya berkembang. Jadi mungkin kebetulan kali ini kami yang pertama, mudah-mudahan kedepannya industri lain juga mengikuti. Itu aja. Fopak sendiri mungkin siap Bu, misalkan lulusan dari BLK ini untuk bekerja di Fopak sendiri, direkrut? Gitu. Kalau tadi sudah disampaikan juga ya, ini pelatihan ini kita untuk upskilling, untuk menambah skill para pemuda. Kalau untuk kesempatan tenaga kerja, bila ada, tetap semua harus melalui proses tes. Karena memang ada prosedur yang harus diikutin. Mudah-mudahan sih kalau memang sudah ada kesempatan untuk upskilling ini, ada kemampuan lebih, jadi bisa berkompetisi mau dimanapun juga. Untuk gelombang ini, untuk target, kita sih pengennya maksimal, cuman sarana prasarana kan belum yang jadi. Untuk launching pertama target 16 peserta. Oke. Nah ini peserta tidak dipungut biaya apa-apa dan semua ditanggung Fopak ya Bu ya? Siap. Peserta tidak dipungut biaya apa-apa. Jadi saya menyarankan peserta yang siap antusias mau belajar pelatihan welding. Sebenarnya program unggulan Karang Taruna. Oh, program unggulan. Program unggulan Karang Taruna yang sudah digadang-gadang hampir 1 tahun. Baru terlaksana katakanlah ya sekarang ini. Dan yang baru support adalah perusahaan atau PT Fopak. Sebenarnya yang tadi disampaikan itu di antara perusahaan-perusahaan sekitar Kelurahan Gerem baru Fopak. Baru Fopak yang support aja. Mudah-mudahan ke depan perusahaan-perusahaan lain ikut support juga seperti Fopak ya, supaya bisa menambah kuota untuk yang pelatihan.